Pemirsa, sekelompok remaja terekam kamera CCTV saat sedang akan mencuri ayam milik salah seorang warga di RT 13 Kelurahan Pematang Sulur, Telanepura. Namun aksi tersebut gagal karena ayam yang digiring tak berhasil ditangkap. Beginilah aksi sekelompok remaja yang terekam kamera CCTV saat akan mencuri ayam milik Warji, warga RT 13 Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanepura. Tampak empat pelaku yang turun dari motor beraksi saat waktu subuh, yang kemudian mengepung beberapa ekor ayam kampung milik Warji. Pelaku tampak berupaya keras untuk menangkap ayam tersebut yang telah berlarian karena aksi pelaku. Meski telah mengepung, namun aksi pelaku berujung sia-sia. Terlebih lagi membuat warga yang akan pergi salat subuh merasa curiga, sehingga akhirnya pelaku menyerah dan meninggalkan lokasi. Warji, pemilik ayam tersebut, mengatakan aksi pencurian ayam itu sudah 3 kali terjadi menimpa dirinya. Ayam miliknya tersebut memang sengaja dilepas liarkan saat waktu subuh. Dirinya juga mengatakan sebelumnya ayam jago miliknya juga pernah dicuri. Oh, sekira jam berapa, Bu, subuh ya? Mau jam 4 tuh. Mau jam 4 ya? Emang kalau mau jam 4 tuh keluar kok ayam aku. Oh, memang keluar. Itu udah, ini kejadian yang keberapa, Bu, yang dialami 3 kali ya? Iya. Yang ketiga ini nggak sempat dapat gitu ya? Nggak, orang tua tuh yang ngejar-ngejar, yang 4 orang tuh di jalan tuh. itu nggak dapat ya, Bu, yang terakhir ya. Itu ya? Oke, itu ayam kampung apa gimana? Ayam kampung, Bu. Ayam jago banyak dicuri ya? Ada 3 gitu. Oh, iya. Atas hal itu, korban berharap pihak keamanan dapat mengambil tindakan atas kejadian ini agar tidak terjadi kembali pada warga lainnya. Dimas Sanjaya, Jek TV, melaporkan.